Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di review aplikasi Winwin di episode 7 kalau nggak salah. Karena Winwin udah playlist aplikasi apa aja yang udah Winwin review ke kalian. Nah, ini keberapa kali ya? Kayak ini tuh keempat kali Winwin review aplikasi penghasil uang ya teman-teman. Tadi siang Winwin tuh iseng-iseng nyari aplikasi yang menghasilkan uang. Dan ini pertama kali gue nyobain baca berita, nonton video, terus langsung dibayar hari itu juga, teman-teman. Jadi Winun tuh sangat ragu banget, dimana Winun kemarin tuh review aplikasi yang baca berita itu cuman harus ngumpulin sebanyak 500 ribu koin. Nah, kalau yang ini nggak usah kalian banyak-banyak nyimpen koin, kalian bisa langsung kirimkan ke dana kalian atau bank kalian gitu. Jadi tadi aku tuh bener-bener seneng banget, dan aplikasinya itu adalah namanya Bus Break, dan banyak banget juga ini tuh review-reviewnya, dan ini terbukti banget ngebayar karena Winwin hari ini iseng-iseng ngambil uang 200 perak kira-kira. Di situ kan ada yang 200 perak, terus ada yang dapat 6.000, terus ada yang dapat 27.000 atau 28.000, dimana Winwin hitung perinciannya kalau dihitung-hitung 1.000 koin itu bakalan dapat Rp130 gitu teman-teman. Jadi 0,2 0,02 dolar itu kamu bakalan dapat 270 perak gitu. Dan Winun senang banget karena ini pertama kali Winun dapat duit gitu kan, dan masuk ke rekening dana Winwin. Oh, bahagia banget. Nah, di situ tugasnya tuh gampang juga teman-teman. Enak juga, kita tinggal baca berita, scroll itu juga dapat dapat poin sebanyak 50. Nah, kalau kita maju lagi, kita baca, kita scroll, itu dapat 100 poin. Dan kalau seandainya ada yang bagian video itu kita tonton, itu nggak nyampe berapa menit, itu detik yang poinnya itu bakalan keputar. Kalau udah nyampe ke ujung, kalian klik lagi, kalian bakal 100 poin. Nah, di sini teman-teman sama kayak baca berita satunya, tapi yang berita yang Winwin review kemarin itu nggak ada videonya. Di sini ada baca berita, scroll berita 50, terus baca berita 100 poin, terus lagi baca berita tuh nggak sampai habis loh. Pertamanya doang, terus kita scroll ke 100, terus tonton video nggak sampai habis juga, nunggu sampai pokoknya sampai selesai berputar itu juga bentar banget, kayak berapa detik itu 100 poin juga. Itu kayaknya 50-50, dan absensi juga kalian bakalan dapat poin. Terus apalagi nih, kalian pintar banget ngajak orang-orang buat download aplikasi ini, terus invite nomor VIN, nomor pokoknya nomor VIN kalian gitu, kalian bakalan banyak lagi dapat. Nah, kalau Winwin sendiri, Winwin tuh paling males, sama Winwin tuh kayaknya nggak punya apa ya, kemampuan buat ngajak orang-orang. Paling tadi Winwin ngajak ada Winwin, dan Winwin sendiri yang download aplikasi itu. Nah, sama kayak aplikasi yang Winwin kayak crash yang kemarin, di sini juga setiap 1 jam itu kalian bisa tonton satu video. Di atas, paling atas itu kalian tonton satu video, kalian bakal dapat 1.000 poin. Dimana kata Winun ke tadi, 1.000 poin itu adalah 130 rupiah. Nah, 130 rupiah kalau kalian nonton itu, anggaplah kalian bakalan kayak 24 jam, nggak mungkin ya, kayak 12 jam kalian bakal dapat 1.200 sebelum kalian lakukan misi-misi yang tadi. Kita perkirakan 3.000, atau kalian bisa ngundang orang itu lebih banyak lagi ya teman-teman. Dan Winun udah percaya sama aplikasi ini karena dia udah ngebayar Winwin lewat Dana, dan itu pun kata Winwin transaksinya itu cuman sampai 3 hari. Tadi ada tanggal kayak 23 Juni, hari ini tanggal 21. Ah, berarti nah, lama juga gitu ditransfer. Ternyata pas beberapa jam kemudian langsung ditransfer ke dananya Winwin. Yeay, dan Winwin pengen ngumpulin, cuman pengen beli pulsa gitu kan. Dan kalau dapet banyak ya buat tabung ya kan. Oke, jadi nggak sia-sia hari kalian bisa dapat duit di
handphone. Dengan main handphone, kalian dapat duit di rumah, rebahan doang gitu kan. Dan banyak banget yang nge-review aplikasi ini. Oke, sampai sini ya reviewnya Winwin. Selamat mencoba. Semoga rezeki kalian makin banyak. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Winwin. Nanti Winwin bakal review lagi aplikasi yang bener-bener menghasilkan uang menurut Winwin. Nanti yang aplikasi yang Winwin review yang ngedapetin duit yang kemarin, Winwin belum dapat duit. Tapi udah banyak Win dapat koinnya. Kalau seandainya itu benar-benar menghasilkan Win, Win menghasilkan duit, Win bakalan kasih tahu kalian. Dan kalaupun tidak menghasilkan duit yang kemarin, bakalan Win kasih tahu kalian. Dan Win bakal langgar semua orang buat download aplikasi itu jika itu nggak dapat duit. Oke, sampai sini review aplikasi BuzzBrack. Jadi di ini tuh ada di Play Store. Silahkan mencoba dan sampai jumpa di review aplikasi Win selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.